السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين Anak-anakku kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI Mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat semuanya Mari sebelum membuka pembelajaran pada pertemuan bab kedua ini Kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Wa ala hadhi niyah wa kuli niyah salihah Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما ربي صرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Insyaallah keberkahan dari Allah dan insyaallah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah menginjak kepada bab kedua dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas ya tentang meyakini kitab-kitab Allah kemudian menjadi generasi yang cinta kepada Al-Qur'an. Ananda kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini mari kita pahami terlebih dahulu mengenai infografis uh, pemetaan mapping dari pembelajaran pada bab kedua ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala di sini ya menurunkan kitab suci Kalamullah ya yang mana kitab suci tersebut ya yang sudah kita ketahui dalam rukun iman saya yakin ananda semuanya di keluarga oleh ayah dan ibu di rumah sudah sudah apa mengingatkan ya atau mungkin sudah menghafal pada pembelajaran sebelumnya pada tingkatan pendidikan sebelumnya di TK, di SD, di TPA, di TKA mengenai rukun Islam dan rukun iman. Karena ini berkaitan dengan rukun iman, maka beriman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk dari rukun iman yang ketiga dari enam rukun yang wajib kita ketahui. Nah, rukun iman yang ketiga ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, di sini, di infografis ini, yang pertama, Allah menurunkan kitab suci Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa AS. AS ini adalah alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Jadi mulai sekarang jangan lagi baca AS, AS ya disingkat. Baca dengan lengkap alaihi salam. Kemudian kitab suci yang kedua adalah Zabur ya, yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian kitab suci yang ketiga adalah kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam alaihi salatu wassalam dan yang terakhir ya sebagai penyempurna dari seluruh kitab suci yang diturunkan Allah ini adalah Al-Qur'an Al karim kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini ya. Nah, di sini ada infografisnya sebagai kitab penyempurna sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya untuk umat Islam, orang-orang yang beriman dan seluruh alam semesta sebagai nabi penutup ya. Agar ini yang pertama, mantap dalam meyakini empat kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya sebagai orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, umat muslim yang beriman kita mengetahui memahami kitab suci ini sebagai arkanul iman yang pertama agar mantap dalam meyakini empat kitab Allah tersebut. Dalam artian meyakini kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an adalah kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan pada masa nabi-nabi tersebut, ya. Kemudian umat Islam membiasakan diri untuk bertoleransi, ya untuk bertoleransi. Yang ketiga, aspek kepada seluruh umat Islamnya secara spesifik, ya, yaitu rajin dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar meyakini, mempercayai, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Al-Quran. Berarti rajin membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang keempat, selain rajin membaca Al-Qur'an membaca berarti mau mempelajari agar bisa membaca ya, tidak tidak terbata-bata atau naudzubillah min dzalik sampai tidak bisa membaca Al-Qur'an. Karena kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an, meningkat levelnya kepada giat meng mengkaji kandungan Al-Qur'an ya, agar bisa memahami kalau sudah paham, yang kelima menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan dalam setiap permasalahan. Setelah itu yang terakhir, yang keenam mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Al Demikianlah infografis mapping dari pembelajaran kita untuk Bab dua ini agar dipahami lebih awal ya, sehingga. Tahu nanti tujuan dan arah dari pembelajaran bab 2 ini.